Berapa macam khobar? Ada dua, khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Berilah contoh khobar mufrad. Yadhabu. Ada berapa macam khobar ghairu mufrad itu? Saya ada empat, jar majrur, fi'il, fa'il, mubtada khobar dan dzaraf. Berilah contoh khobar ghairu mufrad dari jar majrur. Muhammadun fil madrasati. Muhammadun yadhabu. Apa kedudukan lafaz tersebut? Mubtada dan khobar. 14. 55. Oh, berarti aku ya? Udah, 55 udah selesai. Oh, saya. Apa itu jumlah isinya? Jumlah isinya ialah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Mubtada ialah isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil yang masuk. Jadi lima jawab. Ada berapa bagian mubtada ini? Ada dua, dhohir dan dhamir. Berilah contoh mubtada isim dhohir. Mubtada al-tilmidu fil fasli. Apa itu khobar? Khobar ialah isim yang dibaca rafa dan terletak setelah mubtada. Ada berapa macam khobar itu? Ada dua. Contoh khobar mufrad. Al-timidu mahirun. Ada berapa macam khobar mufrad itu? Sebutkan. Ada empat. Jar majrur, dzaraf, fi'il, fa'il, mubtada khobar. Berilah contoh khobar ghairu mufrad dari jar majrur. Al-kitabu. Apa itu jumlah isminya? Jumlah isminya adalah susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Mubtada ialah isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil yang masuk. Ada berapa macam mubtada itu? Ada dua, yaitu dhohir dan dhamir. Berilah contoh mubtada isim dhamir. At-tilmidu fil fasli. Apa itu khobar? Khobar ialah isim yang dibaca rofa yang ada berapa macam khobar itu? Ada dua, yaitu khobar mufrad dan ghairu mufrad. Berilah contoh khobar mufrad. Contohnya at-tilmidu mahirun. Ada berapa macam khobar ghairu mufrad itu? Sebutkan. Ada empat, yaitu jar majrur, dhorof, fi'il, fa'il, mubtada khobar. Berilah contoh khobar ghairu mufrad dari jar majrur. Muhammadu fil masjid. Muhammadun yadhhabu. Apa kedudukan lafaz Muhammad? Muhammadun ialah mubtada, yadhhabu adalah khobar. Muhammadun tilmidu. Apa kedudukan lafaz al-madrasati? Khobar. Tilmidu wa mahirun dinamakan khobar. Apa kedudukan lafaz khobar ghairu mufrad? Al-ustadu. Ada berapa macam isim ma'rifat itu? Sebutkan. Ada lima, yaitu isim alam, dhamir, isim bi'al, isim mufrad. Apa itu jumlah isim?